bisnisnya seperti apa, bisa seperti itu, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan. Terima kasih juga Herat ya, selaku dari DPL di Provinsi, Provinsi. Kita sebenarnya dari SMK Muhammadiyah Cilandu, langkah-langkah preventif kemarin sudah kita laksanakan. Kita malah dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada bulan September itu dari Keminfo itu melaksanakan kegiatan di sini, yaitu workshop penggunaan media sosial dengan akhlak yang baik, atau kemarin kita namakan dengan akhlakul medsosiah. Itu dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pada bulan Oktober kemarin juga kita dengan kementerian lagi itu mengadakan penguatan pendidikan karakter. Samping itu di kami kegiatan keseharian di SMK Muhammadiyah Cilandu, kita juga mengadakan pembiasaan untuk setiap Jumat atau apa itu ada pembiasaan yang isinya mungkin nanti ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat pembinaan termasuk pembinaan AIK dan sebagainya. Dan kesehariannya kita juga melaksanakan sholat duhur sekaligus kita isi dengan pembinaan atau kultum masalah keagamaan. Itu langkah-langkah preventif kita yang kemarin sudah kita laksanakan. Dan kita juga bekerja sama dengan Polsek Cilandu. Setiap bulan minggu kedua itu ada pembinaan juga di SMK kami. Tapi kemarin ya itu kecolongan kita, anak-anak membuat video dan semacam itu. Dan langkah-langkah tindakan kami yang sudah kita laksanakan itu kemarin setelah terjadinya itu, kita langsung klarifikasi dan anak-anak kita datangkan itu punya ada 6 siswa itu. Dan kita tanya dan mereka mengaku. Kelas berapa aja Pak? Kelas 11. Kelas itu 2. 2 ya, menengah. 2, dan itu jurusannya bisnis daring pemasaran. Ya, dan itu memang posisi kan pembelajarannya adalah pembelajaran untuk bisnis online itu, tapi disalahgunakan semacam itu. Terus untuk langkah selanjutnya setelah kita klarifikasi dan benar adanya siswa kita, kemarin langsung kita tindak lanjuti untuk memanggil orang tua. Orang tua kita hadirkan di sekolah. Semua sama, dipanggil? Iya, semuanya, siswa sama hadir, orang tua. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, alhamdulillah. Walaupun ada yang terlambat, tapi semuanya kemarin hadir. Dan di situ anak-anak juga minta maaf pada sekolah maupun pada orang tua, ngantek nangis-nangis yang tertinggal gitu. Anak-anak iseng dan akhirnya berakibatnya kan fatal. Terus langkah selanjutnya kami dari sekolah untuk meminta anak-anak menyesali perbuatannya. Terus membuat surat pernyataan itu yang bermaterai dan nanti tidak akan mengulanginya lagi. Anggap ini yang pertama dan yang terakhir, jangan sampai terjadi lagi di SMK Muhammadiyah Cilandu ini. Itu terus langkah-langkah selanjutnya kemarin juga dari Dinas Provinsi Pak Parno selaku BP2MK pengawas digital sudah datang untuk melaksanakan pembinaan dari Polsek itu. Nanti tiap Senin juga akan lagi datang untuk pengadaan pembinaan tersebut. Itu langkah-langkah kita selanjutnya. Nanti memang kita harapkan nanti memang kita harus banyak sosialisasi masalah undang-undang IT yang mungkin anak-anak belum tahu sampai hari ini, dengan mengupload hal-hal yang mungkin tidak dan akhirnya berakibat banyak. Dan kemarin kita juga sudah membuat surat permohonan maaf ke instansi terkait termasuk ke Dinas Pendidikan Provinsi kemarin itu, terus ke pimpinan cabang Muhammadiyah Cilandu selaku pengelola amal usaha sangga kita, dan tembusannya kemarin kita ke Bupati Klaten, ke Dinas Pendidikan Klaten, terus ke pimpinan wilayah Muhammadiyah itu sudah kita layangkan sama Mustika Cilandu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut yang mungkin sudah membuat Klaten yang khususnya itu sudah dan anak kita ini jadi evaluasi dari pendidikan yang usaha sekolah, kemudian apa yang
bisa kita lebih terkendali lagi bagaimana caranya untuk bisa supervisi ya, karena itu memonitor kegiatan anak. Nah, memang secara objektif dari kegiatan edukasi sebenarnya itu di forum itu untuk pembelajaran yang isinya adalah memang online. Nah, hanya kebetulan anak ini yang membuat apa agak error yang hari untuk hari ini, karena menjadi accident bagi sekolah kita ini, tetapi kita berupaya nanti tentu saja bisa beraktivitas. Nah, kebetulan sekolah ini memang sebenarnya cara IT sudah sangat bagus, Bu. Websitenya bisa dilihat, bagus saja saya monitor itu beberapa kegiatan positif sangat banyak. Dan oleh karenanya nanti ke depan, barangkali untuk mengimbangi negatif yang satu ini, sebetulnya nilai setitik ini harus kita ubah dengan suatu kebaikan-kebaikan, terutama juga memperumuskan laten supaya nanti imbang. Itu beberapa kegiatan sebenarnya kan bisa, misalnya anak-anak kegiatan memperkenalkan sebagai spot-spot pariwisata. Ini saya kira lebih bagus untuk mempromosikan, karena nanti diperkenalkan seperti itu. Oleh karena itu, kami selaku wakili dari Bimbingan Cabang Muhammadiyah sekaligus, mohon maaf atas kejadian ini, yang tidak istilahnya bagi masyarakat Klaten ini kurang ya, baik ya bagi kita dan juga untuk kedepan bisa terbaik. Terima kasih Ibu buat waktu sekolah ini. Kita nanti bisa disampaikan bahwa ada teknologis yang masih relevan dengan aktivitas pendidikan, hanya saja anak membedakan dalam posisi yang kurang baik. Terutama dari konten, sebenarnya kalau dari aktivitas medianya sudah apa bisa kena, teman kontennya. Nah, itu kan banyak nyontong-nyontong dari TikTok itu loh, itu kelihatannya seperti itu. Dan nanti kita berupaya menjadi evaluasi bagi pendidikan kita yang akan menjadikan dan sekali lagi kami akan mengambil kecepatan dari mana? Kami dari Kuala Tisidasnya dan saya sendiri itu asli rumahnya saya berada. Nama bapak saya apa? Abdul Salim. Saya itu memang ya agak malu mengurang dan itu karena maksud dia itu kok kurang yang seperti ini. Dan saya sendiri memang agak kurang, saya sendiri merasa salah karena apa? Tidak begitu responsif terhadap WA yang saya terima. Jadi WA itu sudah lama, tapi anak gambarnya kan anak perempuan. Saya tidak tahu kemana Rabu itu, di setiap hari Rabu kan rapat pleno. Ternyata teman-teman itu, maka pagi hari ini kami datang ke sini sama Pak Wangno. Pak Wangno ini juga janji juga dinas dan dinas, tapi juga pengurus majelis daerah. Dan ini nanti ada lagi dari Pak Setio juga pengawas. Jadi memang ini ya satu sisi ujian penyinan Pak. Kan beliau kan kepala daerah Pak. Baru saja ini yang satu sisi prestasinya sudah kami banggakan di dalam itu. Memang dalam itu ada beberapa lembaga pendidikan, ada SDPK, SMPK, kemudian ada SMA-nya dan SMK. Kemudian yang kedua ini SMK, SDPK, kemudian SMPK ini prestasinya itu bagus. Sudah sampai mendapat hadiah dari Pak Gubernur Pak Ganjar kemarin, tangannya itu bagus. Dan juara nasional sudah termasuk apa itu apa suci ya, Olimpiade Nasional itu dapat juara satu. Ini kan kebetulan ya, ini coba posisi memang waktu saya tadi sudah saya nantikan apa ini pas jam kosong Pak, ternyata tidak ada program saat itu ada bisnis online gurunya ke belakang, izin ke belakang saat itu dalam posisi kosong jam gurunya ke belakang mau dipakai, makanya kami sarankan Pak ini perlu ada antenian dengan peristiwa ini kan banyak tamu-tamu yang datang ke sini ternyata dapat perhatian baik dari pusat sampai provinsi sampai ini perlu adanya apel bersama dapat pengarahan ini dampak dari satu sisi kita dapat perhatian ini harus kita berbenah diri seperti yang sama Pak Awana tadi sekarang ambillah celah strategi apa untuk menutupi nilai titik yang jelek ini dengan beberapa prestasi dan terobosan yang baru kemudian di upload ini prestasi. Insya Allah nanti kalau seperti itu akan tertutup. Tapi kalau kemudian diam saja, perlu apelkan bersama pada Pak Guru-Guru, siswa-siswa. Mungkin kalau di, tadi kemudian sudah sampaikan di habis sholat jamaah zuhur. Itu kan tidak semuanya mungkin berhalangan, tidak mendengar. Tapi kan, tetap kita suruh turun. Iya. Walaupun berhalangan, kita suruh turun. Iya. Ini supaya di ke depan kita harus waspada hati-hati
dan ini jangan sampai nilas kiti ini merusak prestasi yang sudah kita lakukan di SMK Muhammadiyah Cilandu. Gimana Pak Kadarmati kaitan ini? Ya, alhamdulillah saya bisa kesini, bisa ketemu Bapak Kepala Sekolah meskipun mendadak tidak kansen. Dan saya tahu nomor HP-nya, tapi memang saya sengaja tidak hubungi dulu. Ternyata Pak Kepala Sekolah sudah siap. Dan ini ada Pak Wahono sebagai pengawas. Ketemu lagi yang sudah cukup lama kami berkutat dalam pendidikan bersama ya Pak untuk memajukan Klaten yang bersinar ini. Dan kejadian kemarin memang membuat kita sedih. Tetapi begitu saya kesini, bagian dari tugas saya untuk memantau, monitoring, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah. Langkah-langkah itu perlu ditindaklanjuti juga di samping tadi yang sudah dilakukan pembinaan-pembinaan dan juga pesan dari Bapak Majelis tadi bahwa perlu apa itu perlu. Jadi ada pemahaman mungkin bisa per kelas diberi tahu pentingnya penginformasian Pak bahwa online itu sangat berpengaruh yang tidak terduga, tidak bisa dihitung. Begitu online orang sudah melihat ini nggak bisa dibatasi berapa juta yang bisa mengakses. Nah ini kalau mau bisnis sangat bagus. Jadi online itu bagaimana bisa dimaksimalkan. Saya kira itu. Tetapi yang kedua setelah pemahaman itu pembinaan secara intensif buat mereka yang kemarin itu. Bapak siapa namanya Pak? Miarso. Ngajar apa Pak? Bahasa Indonesia. Pak, terkait video yang kemarin apa yang harus dilakukan Pak ke depan? Wah itu yang lebih realnya Pak, yang lebih real yang membidangi yaitu di HKI. Setujukah Bapak nanti untuk ada pembinaan secara umum anak-anak dipanggil semua di pembinaan pagi atau? Oh sangat-sangat setuju. Untuk menggunakan etika di medsos itu ya, mendukung ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Iya.